Pemandian alam sumber Maron yang ada di Desa Karangsuko, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang merupakan destinasi wisata yang layak untuk dikunjungi. Bagi wisatawan, selain pemandangan alam yang masih asri, airnya bersih, tiket masuknya murah, pengunjungnya akan dimanjakan dengan berbagai fasilitas seperti river tubing dan aneka kuliner. Saat memasuki area sumber Maron, pengunjung akan disuguhi udara segar, kolam pemandian dengan air alami, dan pemandangan nan indah. Sumber Maron merupakan sumber air alami yang cukup luas, serta memiliki air terjun mini di dalamnya dengan ketinggian sekitar 7 meter. Lokasi wisata yang berada di antara persawahan ini membuat wisatawan yang datang berkunjung akan merasakan suasana pedesaan yang sangat kental. Hamparan sawah yang ada di sekitar pemandian membuat pengunjung betah untuk berlama-lama di tempat ini. Untuk menikmati semua itu, setiap pengunjung hanya dikenakan tiket masuk Rp3.000 saja. Di area ini juga ada wisata sungai atau river tubing. Dengan menyewa ban bekas, wisatawan dapat berwisata menyusuri sungai yang memiliki panjang sekitar 900 meter. Aliran air sungai yang tidak terlalu deras dan di air terjun sumber Maron yang dijuluki Grojogan Sewu ini juga dijadikan spot-spot berfoto selfie yang cukup menarik bagi para wisatawan. Sajian kuliner pun yang ada di sekitaran air terjun sangat beraneka ragam dan harganya bisa dibilang murah meriah. Sudah berapa kali ke sini? Baru sekali? Iya. Tahu informasi tempat ini dari mana? Dari teman-teman. Dari teman-teman. Terus yang menarik apa, Mbak, di tempat ini, Mbak? Yang menarik di sini itu apa? Tempatnya bagus. Hah? Kenapa Pak memilih tempat ini? Kenapa kok rekreasi ke sini? Soalnya tempat ini menarik. Saya lagi banyak yang air karena orang dan berenang. Sudah berapa kali ke sini, Mbak? Baru kali ini. Baru kali ini. Tahu informasi tempat ini dari mana? Dari saudara. Dari saudara ya. Terus kenapa kok liburan ke sini nih, Mbak? Ingin raftingnya. Ya? Ingin raftingnya. Ingin rafting. Terus yang menarik di tempat ini apa, Mbak? Rafting-nya. Rafting-nya bagus kok. Bagusnya seperti apa, Mbak, itu gini? Ya, seperti yang di belakang ini kan bagus. Enggak, menurut Mbaknya bagus yang seperti apa? Ya, hanya airnya segar. Kalau alami. Terus kalau rafting-nya serunya di mana? Airnya di dalam belakang. Sangat menarik dari tempat ini, Mbak, ya. Dengan adanya dukungan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang, maka nantinya diharapkan destinasi wisata alam ini semakin menarik perhatian dan jumlah wisatawan yang datang ke tempat ini semakin meningkat dengan signifikan. Ahmad Afandi memberitakan dari Malang, Jawa Timur.